fame. Berkat pada seluruh ayat bisa berkat di saat di tengah-tengah ada malaikat rahmat.
Allah ya
Berarti dia punya hutang. Padahal siksa kubur paling berat gara-gara hutang. Maka teman-teman kumyang, jangan rusak persaudaraanmu hanya gara-gara hutang. Pak peleluan. Hutang cedak, begitu dia hutang. Pak Gok. Sahabat yang baik itu bukan menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Yes, ya, terakhir. Dan terakhir. Sudah jam 6. Satu jam. Kenapa? Stas kan 8, Gus. Bun yang merah, bun yang merah itu terakhir, bun. Sana pun, terima kasih. Itu pun, itu penting. Sangat penting banget ini tuh. Matur suwun. Saya tadi kesini, telepon sama Pak Menteri Perdagangan Juli biasa. Itu salam untuk Bapak ya. Saya sampaikan salamnya Pak Menteri Perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak saya disuruh juga ada Mas Kuya-Kuya. Ya, tadinya mau ikut. Kalau Mbak Lulus ya itu kok. Mau Kuya-Kuya tenang. Ya besok insya Allah kapan-kapan Mas Kuya dan artis-artis yang lain saya ajak ya. Termasuk Lu Cinta Luna. Itu bukan apa Lu Cinta Luna. Wes, saman stop. Lu Cinta Luna. Jadi bilang kalau saya, subhanallah. Businya nak tumpuk. Jadi saya itu bersyukur ya, bukan karena masalah saya. Saya itu bersyukur sekarang Kiai NU bisa diterima di kalangan para artis dan silet kritis. Itu yang ada jadi setajam silet. Silet. Mau tanya, kalau suami menghabiskan uang hasil kerja istri selama merantau, apa hukumnya? Ganti bojo. Bojoan diwangi nyewoki wong Hong Kong lho. Rendi pengi wong Hong Kong lho. Lah gelas statusnya dibunuhi sih, ngosek nih sih bisa. Kalau duit dintek ini mau mana tanggung jawab. Yang harus menjadi tulang punggung itu suami, bukan istri. Istri simpannya batu. Betul? Istri itu tulang rusuk, suami itu tulang punggung. Bukan tulang. Tulang. Lanang model opo? Ijol no ayat. Tunggu relek, ayo sopi. Kan jawab sing ngene karo bojomu sapa? Ini banyak cita-cita di medsos, pulang kerja di rumah malah suaminya menghabiskan uang. Udah lah Bu. Ya kamu simpen kan bisa atau belinya gak harus kamu kasih semuanya ke suamimu. Kamu gak ada kewajiban kok. Ya disikirin seadanya saja. Gak usah semuanya. Ada mekanisme manajemen keuangan, betul? Ya. Apalagi kerja di sini gak beli bucu malah mau peni lanang kan. Diopor. Bisa ayo main lu. Mas hep si worth money. Ayo apalagi demenan. Ini mulai mau ngurusin titik.
Pokoknya yang tekoy. Dia main bui. Dia pake coba. Buat contoh lo si bapak hijau, gue marah. Apakah seorang muslim wajib mempunyai guru syarat yang sahih? Wajib. Al-ilmu bila sahihin pasai guru setan. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Kalau belajar tentang fikih dakwah, boleh melalui medsos. Boleh. Fikih dakwah melalui medsos. Tapi kalau, mohon maaf, kalau soal siar dakwah itu boleh melalui medsos. Tapi kalau soal fikih itu harus langsung berguru kepada yang bersangkutan. Karena bisa salah paham atau pahamnya salah. Kalau siar, lihat di medsos, supaya hatinya lebih senang dengan Islam seperti ini, itu boleh melihat medsos. Makanya Bapak begini, kalau Anda mengutip kalimat-kalimat Ustaz dikasih tagar. Sekarang itu mohon maaf, tagar itu menjadi penting. Kamu ngaji sama Gus Miftah, tagar Gus Miftah. Karena mohon maaf, semakin kamu membuat tagar, kemungkinan ditonton oleh orang semakin banyak. Coba kamu lihat, kalau dulu zaman almarhum Kiai Zainuddin MZ, dai sejuta umat, itu ukurannya apa? Cuma kalau pengajian jamannya banyak di lapangan. Tapi kalau sekarang ngaku sejuta umat, bisa dilihat dari followernya. Kalau di TikTok bisa dilihat dari tagarnya. Itu udah bagian dari dakwah. Tapi ingat, tetap harus punya guru. Karena hati-hati, kalau gak punya guru, gurunya setan. Salah milih guru, gurunya bahne setan. Kalau iya, bagaimana ciri-cirinya? Bisa dilihat, terutama ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak Anda ngaji dengan saya punya guru Habib Lutfi. Habib Lutfi sampai sanatnya sampai kanjel. Bisa dilihat. Saya punya guru Mbah Gim Yati Rois. Mbah Gim Yati Rois Kendal punya guru Mbah Hamid Pasuruan, wali. Sopo serahkan sama Mbah Hamid Pasuruan, itu wali. Itu artinya apa? Sanat keilmuannya jelas. Jangan hanya karena faktor viral kamu sukai. Apalagi viralnya karena sensasi, bukan prestasi. Apakah ada kewajiban meneruskan sanat sehingga tidak dikategorikan membunuh sanat? Minimal itu adalah ilmumu bersanat. Contoh begini, contoh sanat itu. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ikhlas itu apa? Kanjeng Nabi tidak langsung jawab. Kanjeng Nabi tanya malaikat Jibril. Jibril tanya Allah. Allah diberikan jawabannya kepada Jibril. Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada para sahabat. Tabiin, tabiin, tabiin. Sampai kiai-kiai hari ini. Itu namanya bersana. Bersana ini pertanyaan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, mantap lu. Terakhir. Tadi yang dipikir lu masih. Asik. Keting aku rojok hoong tenang. Sodako buat almarhumah Ma'iyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah setengah 8 malam. Jam Rolex mati kurang ajar. Sampai berjumu sengko. Kita baca selawat Hasbi Rabbi, ini selawat munajat. Kalau Anda punya masalah apapun, sebesar apapun, baca selawat Hasbi Rabbi, minta tolong hanya kepada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Maafi kalbi bairullah, tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad Sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan kau berus semua hajat. Amin. Selamat pagi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, puji syukur kami tak terhingga ya Allah.
atas semua anugerah karunia, nikmat rezeki yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Atas karunia kesehatan, atas karunia kenikmatan, dan lain-lainnya berkat rahmat dan rahim-Mu, ya Allah. Bunyi-bunyi, ya Allah, izinkan kami sore hari ini, ya Allah, bermunajat kepada-Mu, mengangkat kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami. Terima kasih kami, ya Allah, kepada semua nikmat-Mu. Terima kasih kami, ya Allah, terhadap semua anugerah-Mu. Terima kasih kami, ya Allah, dari semua rezeki-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan acara siang hari ini, ya Allah, menjadi wasilah, menjadi perantara kami mendapatkan rahman dan rahim-Mu. Menjadi wasilah bagi kami mendapatkan rahmat-Mu. Menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Siapapun yang hadir siang hari ini, ya Allah, dalam keadaan bersih, Kau bahagiakan, ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan susah, Kau senangkan, ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sakit, Kau angkat semua penyakitnya, ya Allah. Kau sembuhkan, ya Allah. Siapapun yang berhajat, Kau kabulkan semua hajat-hajatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga diri kami, ya Allah. Jaga keluarga kami, ya Allah. Jaga suami kami, ya Allah. Jaga anak-anak kami, ya Allah. Satukan kami di dunia ini dengan kebaikan, ya Allah. Dan satukan kami besok di akhirat di dalam surga-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kami, bermanfaat bagi keluarga kami, bermanfaat bagi pasangan kami, bermanfaat bagi anak-anak kami, khusus bermanfaat bagi kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang bisa berbakti kepada mereka, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh-soleh bagi mereka, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang birrul walidain kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bahagiakan orang tua kami sebagaimana mereka membahagiakan kami, ya Allah. Senangkanlah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyenangkan kami, ya Allah. Izinkan kami sebagai anak-anaknya, ya Allah, untuk membalas semua kebaikan-kebaikan mereka, ya Allah. Izinkan kami sebagai anaknya, ya Allah, untuk bisa menuntun mereka ziarah Makkah Madinah, untuk bisa membawa mereka ziarah haji dan umrah, ya Allah. Berkahilah ya arhamar rahimin. Untuk itu, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam kebaikan, panjangkanlah umur orang tua kami dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Dan berikan pula kepada kami kehidupan yang istiqomah. Berikan kepada kami kebaikan kelak di akhirat, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan suatu saat ketika Kau panggil kami, ya Allah, jadikanlah akhir kalimat yang keluar dari mulut kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk semua hajat kita pasti akan dibuatnya karena saya diulangi 11 kali. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya dan Allah wajah majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan kepingin Guze kesini kembali enggak? Pengen.